326. Tuan-tuan dan puan-puan, buka muka surat 326 surah Al-Anbiya ayat yang yang ke-45, daripada ayat 45 hingga sampai ayat 57, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون
Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma radhina billahi rabbam wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma ya muqallibal qulub
Thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma amin. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli-ahli jabatan kuasa serta pegawai Masjid Jami' Al-Furqan, Sungai Ular, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita terus panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih mengurniakan nikmat kesihatan yang baik kepada kita, dan Allah masih sayangkan kita dengan Allah pilih kita di kalangan hamba-hambanya. Pada malam ini Allah tidak sibukkan kita dengan urusan-urusan yang lain. Kita dapat sama-sama kita hadir, kita berada di Masjid Al-Furqan ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah menyahut panggilan Allah ketika mana kita mendengar laungan azan untuk sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Kita mengharapkan semoga ibadah sembahyang kita diterima oleh Allah dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran yang telah kita baca sebentar tadi. Semoga insya-Allah Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak untuk memberi syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan lagi bacaan Al-Quran insya-Allah. Bukan sekadar kita baca berjamaah setiap kali selepas daripada kita menunaikan solat maghrib dan sebelum kita memulakan kuliah. Insya-Allah setiap hari kita senantiasa bersama-sama dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Ini adalah wahyu Allah, petunjuk Allah di sepanjang zaman. Orang-orang yang senantiasa berpegang pada Al-Quran, dia tidak akan sesat. Sebab ini adalah jaminan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitaballah wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara, dua pusaka yang kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara tersebut, iaitulah kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panduan kepada manusia di sepanjang zaman sehinggalah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni tuan-tuan kita dapat teruskan kuliah pengajian kita. Alhamdulillah saya dapat hadir bersama-sama dengan tuan-tuan. Walaupun baru seminggu rasanya balik daripada Bangladesh, alhamdulillah, dalam misi bantuan kepada saudara kita umat Islam Rohingya. Yang sebelum saya pergi pun kita buat juga sikit kutipan di masjid ini, dan tuan-tuan pun ada bagi sumbangan. Alhamdulillah kita telah sampaikan sumbangan-sumbangan itu kepada saudara kita umat Islam Rohingya yang terdampar di kem-kem di Kut Bazar di Bangladesh, dan sememangnya mereka sangat-sangat berhajat dan sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kita semua. Ini tak termasuk dengan perkembangan terbaru yang berlaku pula di Syria, tuan-tuan. Kan? Sekali lagi kita melihat nasib umat Islam di sana, kan? Dalam keadaan yang sangat apa dia mendukacitakan. Kanak-kanak menjadi mangsa, terbunuh, terkorban insiden serangan oleh tentera-tentera Bashar, tuan-tuan, kan? Mengebom apa dia perkampungan-perkampungan, ramai yang terkorban, dikatakan lebih daripada 600 orang. Dan tuan-tuan, ribuan, 2,000 lebih yang cedera di Syria hari ini, bergolak juga. Kita berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tak pernah jemu untuk kita berdoa semoga Allah memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang mustadhafin, yang lemah di sana, dan Allah beri kesabaran kepada mereka dalam mereka menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita akan sambung, kita masuk daripada apa yang telah kita perkatakan daripada kitab Sirah Salikin ni, tuan-tuan, berkaitan dengan apa dia? Hasad. Masih lagi membicarakan soal penyakit yang sangat dicela oleh syarak, yang sangat dikeji oleh syarak, itulah tuan-tuan, penyakit hasad. Dan kita telah kupas bahagian, kita sambung lagi pada malam ni tuan-tuan, daripada tujuh perkara, tujuh punca berlakunya apa dia? Hasad. Sebagaimana disebut dalam kitab ini oleh Imam Al-Ghazali, dia kata, ketahui olehmu bahawasanya bagi hasad itu beberapa sebab yang amat banyak. Sebab-sebab ataupun punca-punca berlakunya hasad, boleh datangnya penyakit hasad itu, tuan-tuan, amat banyak. Tetapi tuan-tuan, dia kata tersimpan, kan, perhimpunannya itu kepada tujuh sebab. Tujuh sebab yang besar. Salah satu daripada tujuh tu, yang pertama telah kita kupas, telah kita baca dalam kuliah 2 minggu lepas, ya, yang pertama pada tuan-tuan berpunca daripada al-adawah,
Al-adawah bahasa Arab dengan makna perseteruan, permusuhan. Bila bergaduh, bila bermusuh tuan-tuan, dia akan mula adanya penyakit hasad. Mula datangnya hasad. Sebab dia menjadikan kawan tu musuh dia selepas daripada dia bergaduh. Maka apa saja nikmat yang diperoleh oleh kawan tu tuan-tuan, kan, dia nak kalau boleh hilang nikmat itu. Dihilangkan daripada seru dia. Itu yang pertama. Yang kedua kita sambung pada malam ini tuan-tuan. Dan sebab yang kedua itu at-ta'azzuz. Yang ini berkehendak kemuliaan. Aziz makna mulia. At-ta'azzuz. Yang ini berkehendak kemuliaan bagi dirinya. Nak kemuliaan untuk diri dia. Nak dapat sanjungan untuk diri dia. Nak dapat kemegahan untuk diri dia. Bukan untuk ummah, bukan untuk masyarakat. Tapi ada apa dia? Diri dia. Ada sifat apa dia? Keakuan untuk diri dia. Berkehendak kemuliaan bagi dirinya seperti berkehendak ia jadi orang besar, atau berkehendak ia jadi raja, atau berkehendak ia jadi ulama. Oh, tu dia tu dah nak kemuliaan, nak jadi orang besar. Nak jadi YB. Alah tuan-tuan, tak pernah motong pun motong. Kan? Yang tak pernah turun tengok rumah orang susah pun turun. Tak pernah suap nasi kat orang tua pun tuan-tuan, suap. Kan? Bagi macam-macam. Kan? Semua tu tuan-tuan, ada sebab. Kan? Ada sebab. Pakai nak undi. Sebab tak lambat lagi dah tuan-tuan. Kita nak pilihan raya umum. Kali yang ke-14 dah dalam negara kita. Jadi macam-macam. Kan? Sanggup buat apa sahaja. Kan? Silap-silap tak biasa mani mayat pun sanggup turun pergi mani mayat. Boleh terkejut mayat tu. Tak pernah orang sabun aku dengan sabun apa wangi apa tuan-tuan. Tak biasa, tak ada pengalaman. Sanggup tuan-tuan. Nak dapat undi. Tapi kita tahu undi itu amat besar maknanya dalam Islam. Dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Undi itu bukan saja-saja, sama ada dengan undi itu kita dapat pahala ataupun dengan undi itu kita dapat dosa. Sebab kita nak mengangkat orang yang akan memimpin ummah. Sebab kita nak mengangkat orang yang nak menjaga agama kita. Nak mengangkat orang yang nak menjaga negara kita. Nak mengangkat orang yang nak menjaga bangsa kita. Maka tentulah orang itu yang kita nak angkat tu tuan-tuan, bukan sebagian orang. Bukan nilai dia dengan sekadar dapat apa dia, brim ke, dapat gula ke tuan-tuan, sekilo, dapat kain batik. Dulu kain batik. Kan? Kain batik. Bukan nilai dia. Sebab kalau kita persiakan amanah, tunggulah saat kebinasaan. Tunggulah saat kehancuran, kata Nabi. Hari ini pun kita dah rasa dah. Kita dah rasa dah. Perik. Apabila kita salah memilih. Jangan terpengaruh dengan barat. Barat ni tuan-tuan, dia nak menguasai. Dia nak pegang kuasa pentadbiran, kuasa politik tuan-tuan. Maka dia kata politik tu kotor. Sehingga sebahagian daripada umat Islam meninggalkan politik. Kadang-kadang tak mau terlibat langsung. Kotor kata dengan dia, politik ni kotor. Kan? Tapi politik Islam bersih. Politik Islam ni tuan-tuan, politik yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Politik yang bersih, tak ada khianat, tak ada apa dia salah guna kuasa ke, tak ada itu, tak ada ini. Yang kalau diangkat, kalau diberi tuan-tuan tanggungjawab itu, dia rasa ini adalah amanah dan dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bukan senang. Kan? Penting. Sebab pemerintah ni penting. Kalau tak penting tuan-tuan, manakan para sahabah sanggup membiarkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, yang terbujur kaku selepas wafatnya Nabi tuan-tuan, dibiarkan, kan, tak urus apa lagi tuan-tuan, tapi mereka sibuk berbincang menentukan siapa di antara mereka yang nak menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara Madinah. Piduk bincang tuan-tuan di perkampungan Bani Sa'adah. Kan, kita kalau kita pergi ke Madinah tuan-tuan, kan, bersebelahan dengan apa dia, Museum Asmaul Husna. Tak jauh daripada situ tuan-tuan, tak jauh daripada Masjid Nabawi juga. Bersebelahan dengan Masjid Nabawi itu, Museum Asmaul Husna. Kan? Belakang sikit tuan-tuan, di sana ada kawasan yang apa dia? Kawasan yang dibiarkan begitu, ada signboard kecil tuan-tuan, ditulis apa dia? Perkampungan apa dia, Bani Sa'adah.
tempat berlakunya bai'ah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah. Sehingga selepas selesai bai'ah tu, orang baru bergegas para sahabat nak urus jasad mulia Nabi, nak kebumikan jasad mulia Nabi. Sehingga mengambil masa yang agak lama. Dikatakan dikebumikan jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pada petang hari Isnin, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tuan-tuan hari Selasa, hampir maghrib. Dikebumikan jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Penting. Sebab tu kita pun kena tengok, ukur tengok, yang ni betul-betul nak jaga agama ke? Ataupun depa menang tuan-tuan, agama ni tergadai, habislah tuan-tuan. Mereka tidak akan memperkasakan apa dia mahkamah syariah, tidak akan mendaulatkan syariat Allah. Kena tengok. Kena tengok tuan-tuan. Maka kadang-kadang orang ni bila dia nak kemuliaan untuk diri dia, dia nak kebanggaan tuan-tuan, nak jadi pembesar, nak jadi raja. Lah tak boleh jadi raja lah tuan-tuan. Kita bukan keturunan raja. Raja kapur bolehlah tuan-tuan. Tak boleh. Kan? Nak jadi pemimpin, nak jadi menteri dan seumpamanya. Ada juga nak jadi ulama. Tengok ulama ni hebat tuan-tuan, disanjung dan seumpamanya, nak jadi ulama. Kan? Tapi ulama ni tuan-tuan bukan kita boleh buat. Allah muliakan mereka dan ada kan kategori dia, ada ciri-ciri dia. Sehingga kita nak memanggil seseorang dengan tuan guru pun tuan-tuan, kita di Malaysia ni tuan guru. Kalau belah negara-negara Arab tu kan, di kalangan apa ni ulama mereka panggil syekh. Belah-belah Pakistan India ni Maulana. Kan? Maulana, belah-belah apa dia Yaman itu Habib. Tu gelaran-gelaran. Nak dapat tu tuan-tuan bukan senang. Nak panggil tuan guru. Nak panggil tuan guru tu. Orang panggil kita ustaz pun kita rasa malu. Tak padan dengan ilmu kita. Sikit je. Nak dibandingkan dengan ilmu ni, kalau kita belajar tuan-tuan, lagi belajar, lagi tahu. Kata kita ni banyak benda yang jahilnya. Banyak benda yang kita tak tahunya. Lagi belajar tuan-tuan, lagi rasa takut pada Allah. Lagi banyak ilmu, lagi tawaduk dengan Allah. Lagi banyak ilmu tuan-tuan, lagi takut dia kepada Allah. Bukan lagi banyak ilmu, lagi sombong. Bukan lagi banyak ilmu, lagi angkuh. Tidak tuan-tuan. Lagi berisi, lagi banyak ilmu, makin tunduk dia. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya. Orang yang paling takut akan Allah di kalangan hamba-hamba Allah, siapa dia tuan-tuan? Ulama. Ulama yang paling takut dengan Allah. Maka kalau kita angkat ulama sebagai pemimpin, tak rugi tuan-tuan. Sebab mereka tidak akan buat benda-benda yang Allah larang, yang Allah tegah, yang Allah haram. Sebab apa? Sebab mereka takut pada Allah. Mereka takut mereka akan dipersoal oleh Allah di hari akhirat kelak. Yang ini kita kena faham. Maka sebab yang kedua, kata dengan Imam Al-Ghazali di sini tuan-tuan, punca boleh jadi hasad ni apabila seseorang tu dia nak kemuliaan untuk diri dia. Nak jadi pembesar dan seumpamanya. Maka apabila ada seseorang yang dapat akan yang nikmat itu, maka sangat ia dengki akan dia. Nak jadi YB, tengok-tengok orang lain dapat tuan-tuan, dengki langsung. Kan? Dia sebar fitnah lah, berhasad lah tuan-tuan. Macam-macam. Kan? Nak jadi apa lagi? Nak jadi, nak kemuliaan untuk diri dia. Nak jadi pengurusi masjid, tengok-tengok dapat kat orang lain. Tak pidah masjid. Nak jadi pengurusi surau. Tengok-tengok kan masa pemilihan dapat kat orang lain. Ni bukan di belah Kedah ni, belah Penang. Kan? Sebab pengerusi masjid di belah Kedah, siapa tu imam? Confirm dia pengerusi. Kalau di Pulau Pinang lain. Imam sebagai pegawai. Yang boleh dilantik, boleh ditukar. Pengerusi ni tuan-tuan masa pemilihan ahli-ahli anak-anak Korea. Dia pun pengerusi. Apa dia pengerusi jawatan kuasa karya. Dalam syarat Korea lah. Kan? Lain. Dekat dengan pemilihan tu tak boleh tengok. Hak nak jadi pengerusi tu tak pernah nampak pun. Mula muncul. Kan? Nampak. Tengok-tengok tak dapat tuan-tuan. Rujuk pula. Tak nampak pula. Nak timur balik 2 tahun pula. 2 tahun. 2 tahun lagi timur pula. Kadang-kadang tuan-tuan bila nak tu tak dapat tuan-tuan, dia dengki. Ini dia sebut. Maka apabila ada seseorang yang dapat akan yang bukan itu, dapat kat orang lain, maka sangat ia dengki akan dia dan sangat benci akan dia. Benci. Tengok kat kawan tu marah, benci, berselisih pun tuan-tuan, kadang-kadang tak beri salam, tak tegur apa dah, marah. Sedangkan dalam Islam ni kalau tak dapat, kita kena sebut alhamdulillah. Orang angkat kita tuan-tuan, nak pilih kita tiba-tiba tak menang, kita kalah. Jangan sedih, sebut alhamdulillah.
Sebab Allah meringankan tanggungjawab, Allah meringankan taklif yang dibebankan atas bahu kita, kan? Kita tak minta jawatan, kalau kita diberi maka Allah tolong. Tapi kalau kita nak, tuan-tuan, kita dapat, Allah takkan bantu kita. Allah takkan tolong kita. Sebab tu dalam Islam ni dia tak ada nak berlumba-lumba, tak ada. Masing-masing tengok kawan lain. Masing-masing tunjuk kat kawan lain. Kawan lain pun duk tunjuk kat kita. Letih, tuan-tuan. Letih. Tapi kan, orang-orang yang hanya memandang pada dunia, tak memandang pada akhirat, tuan-tuan, naklah berebut, kan, sampai bergaduh. Sampai kalau rasuah pun rasuah lah, kan? Macam-macam cara buat nak dapat tu. Sebab apa? Sebab bila dapat tu, mereka akan jadikan itu sebagai ghanimah. Ambil peluang, ambil kesempatan, membolok kekayaan tuan-tuan sebanyak mungkin. Tak kira sama ada dengan cara halal ke, cara haram ke, tak kira dah, tuan-tuan. Itu yang kita kena berhati-hati dan kita kena beringat, insyaAllah. Itu sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga, iaitu takabur. Yakni berkehendak membesar akan dirinya. Tadinya yang kedua, at-ta'azzuz, nak kemuliaan, nak kebanggaan untuk diri dia. Yang tiga ni, tuan-tuan, kita pun dah faham apa dia, at-takabur. At-takabur dengan makna membesarkan diri. Berkehendak membesar akan diri dan menghinakan ia akan diri orang lain. Dia rasa angkuh, sombong, takaburnya dia. Orang lain tu dia hina. Nampak kecil, nampak hina, tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun, remeh tengok, kan? Nak dibandingkan dengan dia. Itu sifat takabur tu. Membesarkan diri dia dan menghina akan yang lainnya. Maka jikalau dapat orang lain itu akan nikmat, maka sangat ia dengki akan dia. Kawan ni jenis takabur, tuan-tuan. Nak kebanggaan, nak apa dia, mengangkat diri, membesarkan diri. Tiba-tiba dapat kat orang lain. Tak dapat kat mereka. Marah. Ini punca hasad. Dengki. Sebagaimana yang berlaku, tuan-tuan, ketika mana Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesat di apa dia, di padang teh, yatihuna fil ard 40 sanah. Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mana berjaya menyelamatkan diri bersama yang kaum Bani Israel yang beriman, menyeberangi Laut Merah daripada negara Mesir, tuan-tuan, pergi seberang ke sebelah Jordan, Palestin sana, tuan-tuan. Nak masuk ke Palestin dah, tiba-tiba mereka tak mau masuk, tak mau berperang. Suruh Nabi Musa pergi seorang-seorang dengan Allah Ta'ala, pergi perang lah. Izhab anta wa rabbuka, wahai Musa, hampilah dengan Tuhanmu, pergi perang. Itu dia. Tapi Nabi Musa pun marah pada Bani Israel ni, kaum dia. Akhirnya, tuan-tuan, mereka sesat di padang tu, di kawasan tu, tuan-tuan, 40 tahun. Sehingga Nabi Musa diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, tuan-tuan, lepas pada tu bila nak masuk, duk cari siapa nak memimpin mereka untuk masuk ke Palestin, nak lawan dengan apa dia, golongan yang yang zalim dalam Palestin. Akhirnya, tuan-tuan, bila mereka minta pada Allah, Allah Ta'ala datangkan pembesar-pembesar Bani Israel ini, duk harap mereka lah akan diangkat. Mereka lah yang akan diangkat, mereka pembesar, mereka pemimpin. Tengok-tengok, tuan-tuan, yang dipilih oleh Allah adalah Talut. Talut ni dia orang biasa je. Dia bukan orang bangsawan. Dia bukan orang kenamaan. Dia bukan ada gelaran tun. Tak ada. Kan? Tak ada. Orang biasa je. Tapi Allah pilih dia sebab apa, tuan-tuan? Sebab di sana ada dua kekuatan yang yang ada pada dia. Yang pertama, kekuatan ilmu. Sebab dia ada ilmu. Yang kedua apa dia? Kekuatan pada fizikal dia. Dia gagah, dia kuat. Tapi pemimpin-pemimpin Bani Israel tak boleh nak terima. Kenapa lantik dia? Kenapa angkat dia? Dia bukan orang bangsawan di kalangan kami. Takkan kami nak kena ikut dia? Takkan kami nak duduk di bawah arahan dia? Dia, tuan-tuan. Ni orang takabur. Bila tak dapat, tuan-tuan, kan? Dia akan marah. Dia akan marah. Maka adanya sifat hasad. Hasad, dengki supaya kawan tu, kan, ya, supaya Allah hilangkan, supaya dihilangkan nikmat yang ada pada kawan tu, sebab kawan ni tak layak pada pandangan dia, pada pandangan dia. Itu yang kita kena jaga. Kita kena jaga, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni, kan, mudah sangat rasa ego tu dengan bisikan-bisikan iblis tu, kita terpengaruh, kan, angkat diri kita, rasa kita yang layak. Bila dapat pada orang lain, maka, tuan-tuan, kita berhasad pula supaya nikmat-nikmat itu dihilangkan daripada kawan tu pula. Jadi kita kena jaga, kita kena beringat.
Maka jikalau dapat orang lain itu akan nikmat, maka sangat ia dengki akan dia. Ha. Adalah hasad, hasad dengki. Sangat ia dengki akan dia. Dan sangat benci ia akan dia. Ha. Benci kat kawan tu, marah pada kawan tu, meluat. Ha. Benci itu. Ha. Dan suka ia akan hilang nikmat itu daripadanya. Bahkan dia sangat suka dan dia sangat berharap supaya nikmat itu dihilangkan daripada si fulan. Ha, daripada kawan yang dapat tu. Oleh kerana bila orang lain dapat, dia ni orang hebat. Ha, ada takabur. Ha, orang tak pandang dia dah. Ha, maka tuan-tuan dia marah. Ha, marah itulah. Ha, datangnya sifat hasad. Baik, itu yang ketiga. Dan sebab yang keempat. Ha, sebab yang keempat pula tuan-tuan. Daripada tujuh. Dan sebab yang keempat itu at-ta'ajjub. At-ta'ajjub. Yakni heran akan dirinya. Suatu martabat yang dapat oleh orang yang lain daripadanya. Seperti yang dihikayatkan oleh Allah Ta'ala daripada umat Bani, daripada umat Nabi yang terdahulu. Ataupun daripada umat Nabi yang terdahulu-terdahulu. Dengan firmannya, إِذْ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. Artinya, kerana mengata mereka yang kufar itu bagi Nabi yang mursal, yang diutuskan oleh Allah, tiada ada kamu melainkan manusia seumpama kami ini jua. Jadi sifat yang keempat ni tuan-tuan, punca boleh mari ataupun sebab boleh berlakunya hasad tuan-tuan, apa dia? At-ta'ajub, dia heran dekat diri dia. Heran. Sifat ujub. Itu sifat ujub. Kalau yang ada pada diri itu disebut dengan ta'ajub. Dia rasa heran dekat diri dia. Sifat yang ada tu dinamakan sifat ujub. Sifat ujub ni kena jaga tuan-tuan. Sebab wujud ni lebih bahaya. Sebab kadang-kadang tak ada orang pun, tapi dia heran kat diri dia. Kadang-kadang dia tak melibatkan dengan orang lain. Tak melibatkan dengan orang lain. Sifat riak, dia melibatkan orang lain. Sifat riak, nak mari yang sifat riak ni tuan-tuan, dia melibatkan orang lain. Orang puji dia, orang sanjung dia, orang angkat dia. Timbul yang rasa riak, bangga. Tapi ta'ajub, sifat wujud ni tuan-tuan, kadang-kadang tak ada orang pun, tapi dia heran kat diri dia. Heran. Tak ada orang masa dalam kampung ni aku duduk tengok-tengok. Bahala orang lain tak ada duduk tengok pun, tak ada duduk sembang pun bab tu. Tapi dia heran kat diri dia. Aku duduk tengok dalam kampung ni tak ada orang hak umur 65, hak umur 70 macam aku ni boleh tiap-tiap hari pergi ke masjid dia tuan-tuan. Kan? Dia duduk tengok je. Kan? Dia duduk tengok. Dia heran. Heran kat diri dia. Tak ada orang lain. Rasanya dalam kampung Qaryah Sungai Ulak ni rasanya tak ada orang lain hak boleh istiqamah puasa Isnin Khamis, aku je. Dia tuan-tuan. Kan? Aku je. Rasa tak ada orang lain dah dalam Korea Sungai Ulak ni hak boleh duk tiap-tiap malam duk bagi sumbangan RM10. Duk aku duk buka tabung tengok kan, duk kira-kira duit RM1 banyak. Hak 10 tak ada, satu. Hak satu tu aku. Tak ada orang lain dah. Dia duk heran kat diri dia. Orang lain tak ada apa pun. Kan? Dia duk heran kat diri dia. Tu sifat ta'ajub. Orang lain tak boleh buat, orang lain tak boleh ni. Dia duduk bangga. Ni dikatakan at-ta'ajub. Sebab tu kata dengan apa dia? Imam Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya, Imam Al-Basri mengingatkan kita. Ya, manusia ni akan terus dibelenggu. Ya, manusia ni akan terus dirantai dengan sifat ta'ajub ni tuan-tuan. Ya, kalau dia tidak memandang orang lain lebih hebat daripada dia. Akan dirantai, akan dibelenggu dengan sifat ta'ajub. Kalau sekiranya dia tidak memandang orang lain ada yang lebih hebat daripada dia. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amala lam yanju minal ujubi. Kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Siapa-siapa yang dia tak pernah memandang, dia tak pernah tengok orang yang lebih hebat daripada dia, nisbah ilmu ke, nisbah amalan ke, maka dia tak terlepas daripada penyakit ujub. Dia takkan terlepas. Nak terlepas daripada penyakit ujub ni, dia kena tengok orang lain yang lebih hebat. Baru dia terlepas. Kalau dia rasa dia hebat dah nisbah amalan, dia rasa dia hebat dah, dia kena tengok orang lain lagi. Allah, kan, Tok Wan tu lebih hebat daripada aku. Umur dah tua, jalan berbongkok dah. Kan, boleh buat, boleh pergi ke masjid lagi. Aku ni masih sihat. Baru dia terlepas. Kalau dia tengok hak label bawah pada dia, label bawah tuan-tuan, akan ada sifat ujub. Dia kena tengok orang lebih hebat lagi. Kan? Rasa ilmu kita hebat dah, tengok alim ulama lain. Tengok ulama lain, hebat lagi.
kan, lebih power lagi ilmu mereka, lebih hebat lagi kan, boleh memahami, boleh mentafsir Al-Quran dengan jelas, memahami apa dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kupasan yang mantap, memahami ilmu-ilmu dalam bab syariat ni, ilmu bab muamalah ke, ilmu apa dia, bab faraid ke apa ke. Kita ni kadang-kadang orang tanya kena buka kitab dulu, tapi ada orang lain tanya spontan boleh jawab. Dengan sebab itu Imam Al-Basri kata, man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amala lam yanju minal ujubi. Siapa-siapa dia juga, tak kira lah tuan-tuan, siapa-siapa dia juga di antara kita, kalau dia tidak melihat orang yang lebih hebat daripada dia, nisbah ilmu, nisbah amalan, nisbah apapun, dia tak tengok orang yang lebih hebat, maka dia tak terlepas daripada penyakit ujub. Maka tuan-tuan, kita nak lepaskan daripada penyakit ujub ni, tengok orang yang lebih hebat daripada kita, orang lebih hebat daripada kita, barulah kita rasa kita ni sikit yang kita buat, orang lain lebih hebat lagi, amalan orang lain lebih hebat lagi, kan, bukan kita yang berada di di tingkat ataupun di tempat yang paling atas. Jadi dia heran dekat diri dia tuan-tuan, heran akan diri, akan dirinya suatu martabat yang dapat oleh orang orang yang lain daripadanya. Kadang-kadang bila dia rasa heran kat diri, rasa ada sifat ujub, tiba-tiba tuan-tuan di sana ada orang yang lebih hebat pula, marilah datangnya penyakit hasad. Sebagaimana yang dihikayatkan, yakni yang diceritakan oleh Allah Ta'ala daripada umat Nabi yang terdahulu. Ada di kalangan umat Nabi yang terdahulu, dengan Allah berfirman, idh qalu ma antum illa basharum misluna, ketika mana Allah Ta'ala utus Nabi, ketika mana Allah Ta'ala utus Rasul di kalangan mereka tuan-tuan, tiba-tiba mereka mempersoalkan. Mereka mempersoalkan, apa keistimewaannya Rasul ini? Apa keistimewaannya Nabi yang telah diutus oleh Allah Ta'ala ni kepada kami? Sebab kami tengok mereka juga manusia-manusia seumpama kami. Tengok Rasul yang diutuskan itu sama macam kami, manusia macam kami juga. Dia makan, dia tidur, bahkan kadang-kadang kami lebih hebat lagi. Nisbah harta benda, kami berharta, kami berjawatan, dia ni orang biasa saja. Mereka mempersoalkan, sebab mereka heran dengan diri mereka, duduk di atas dah, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasul untuk mereka tuan-tuan, bukan orang yang hebat, tapi di kalangan orang bawahan saja, orang biasa saja, kan? Orang biasa saja, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni tuan-tuan, dan seruan mereka pun tak minta upah, tak minta apa, kan? Yang penting mengajak manusia supaya manusia beriman kepada Allah, nak menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah, nak menyelamatkan manusia daripada manusia mensyirikkan Allah dengan sesuatu, kan? Nak selamatkan manusia, tak ada apa-apa, kan? Nak kata bila berdakwah tu minta upah ke, tidak tuan-tuan, inilah yang disebut oleh Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada sebuah kampung Antaqiyah, yang kita baca dalam surah Yasin, wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'al mursalun iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Allah hantar untuk sebuah kampung tuan-tuan, qaryah ni, tiga orang rasul. Mula-mula Allah utuskan dua. Syak masuk pun cepatnya. Mula-mula Allah Ta'ala hantar tuan-tuan dua orang rasul. Dua orang rasul ni berdakwah, mengajak tuan-tuan, semua penduduk Antaqiyah menolak, tak beriman. Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabu. Fa'azzazna bisalisin, lalu Allah perkuatkan mereka dengan seorang rasul lagi, menjadikan jumlah mereka tiga orang rasul. Mereka seru kepada agama Allah, tapi tuan-tuan semua tak beriman, semua tolak, tetap dalam kekufuran, tetap mereka berada dalam keangkuhan mereka dengan Allah, menolak kebenaran, walaupun kebenaran itu berada di hadapan mata kepala mereka, nampak kebenaran, tolak kebenaran. Akhirnya bila Nabi ni duk ajak juga, duk kempen juga tuan-tuan, buat ceramah, kempen ajak, mari beriman, marilah kepada agama Allah, mereka marah tuan-tuan. Akhirnya mereka berpakat untuk membunuh ketiga-tiga orang rasul ni. Di saat mereka kepung, cuba nak tangkap ketiga orang rasul ni tuan-tuan, tiba-tiba Allah datangkan seorang yang cuba nak menyelamatkan rasul tersebut. Rupa-rupanya dalam duk berdakwah tu, walaupun ramai-ramai tolak tuan-tuan, tengok di sana ada juga seorang yang beriman dengan tiga orang rasul ni, yang nama dia Habibun Najjar. Dia beriman dengan tiga orang rasul, tapi dia menyembunyikan keimanan dia. Takut, aku habak kata aku beriman je, tak dapat bring.
Kan? Aku habaq kata beriman saja, kena transfer, kena pergi mengajak tempat lain. Kena hantar pergi Pulau Ketam. Kan? Takut. Dia menyembunyikan keimanan dia walaupun dia beriman. Tiba-tiba apabila Rasul-Rasul nak dibunuh, dia terpaksa menzahirkan iman dia untuk dia menolong, untuk dia membantu. Waja amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Tiba-tiba berlari daripada hujung kampung seorang lelaki, tuan-tuan, dalam keadaan dia berlari-lari mempercepatkan langkah dia untuk menyelamatkan Rasul tersebut. Maka dia seru, ya qaumi, wahai kaum aku. Waja amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaum aku, wahai bangsa aku, kan, ikutlah Rasul-Rasul yang telah diutuskan oleh Allah kepada kamu ni. Depa tak minta apa-apa pun. Akhirnya tuan-tuan, bila terserlah, terdedah, dia ni lah, dia telah beriman, lalu dia dibunuh, dipijak-pijak, tuan-tuan, terburai perut dia, kan, dipijak oleh orang ramai, penduduk kampung Antakiyah, kan, mati dia, tuan-tuan, terburai perut dia, habis, keluar habis, dengan apa dia, usus-usus semua, jantung, hati semua, tuan-tuan, habis. Dia menghembuskan nafas dalam keadaan dia pertahankan iman dia nak selamatkan Rasul-Rasul tersebut, tuan-tuan, kan, di saat dia menghembuskan nafas, tuan-tuan, roh telah pun diambil oleh malaikatul maut, tuan-tuan. Dikatakan kepada dia, qila dkhulil jannah, dikatakan kepada Habibun Najjar, masuklah kamu dalam syurga, tuan-tuan, terpampang pintu syurga setelah dia meninggal dunia, tuan-tuan. Hebat, kan, hebat. Jadi kita nak biar iman kita tu hebat, jangan hati kita lemah, hati kita kotor, ada sifat-sifat hasad dan seumpamanya yang boleh menyebabkan akhirnya bukan ke syurga tempat kita, tetapi dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kena perelokkan balik, kena apa dia, hati kita, tuan-tuan, bermuhasabahlah. Kalau hati kita kotor, minta Allah sucikan, bersihkan. Hati kita keras, minta Allah lembutkan, tuan-tuan, minta Allah lembutkan. Kadang-kadang kita ni dengan nikmat-nikmat Allah Taala beri ni, tuan-tuan, kita tak rasa apa. Tak rasa nak bersyukur kepada Allah Taala dengan kita perbanyakkan ibadah, perbanyakkan amalan, tidak. Bahkan kadang-kadang kita abaikan lagi. Bahkan kadang-kadang kita derhaka lagi kepada Allah. Tengok tempat-tempat saudara-saudara kita yang susah ni, tuan-tuan, kadang-kadang baru timbul keinsafan. Saya baru ni, tuan-tuan, bila pi ke Kok Bazar tu, kem pelarian. Saudara kita Rohia tu, tuan-tuan, 15 hari bulan tolak pi, belum raya Cina. Tuan-tuan syok raya, kan, duk main meracung pumpang-pumpang, kan. Saya dengan sahabat 4 orang daripada Muslim K dan 3 orang daripada Brunei. Jadi kami kumpulan ataupun grup kami 7 orang. Pi sana, tuan-tuan. Kebetulan bila sampai ada satu tempat, ada satu camp tu. Banyak camp, tuan-tuan. Apa dia, Kutu Palung, Balu Kali, Tan Kali, pun camp-camp. Hari ni, tuan-tuan, pelarian Rohia yang berada di situ, tuan-tuan, dah lebih daripada 1 juta orang. Duduk dalam khaimah-khaimah je. Saya masuk salah satu khaimah, tuan-tuan, Allahu Akbar. Sempit, bayangkan khaimah. Ruang tamu tu yang membolehkan kita masuk, kita duduk tu, kan. Kalau dah nak bersembang tu, saya kira kalau lebar dia tak kurang daripada sekitar 4 kaki je. 4 kaki, tuan-tuan. 4 kaki. 4 kaki kali 8. Lebih kurang ni lah, antara satu soft dengan soft ni, tuan-tuan. Dia tutup dengan ataupun buat tirai tu, tuan-tuan. Saya masuk tu kebetulan, camp yang saya pergi tu, anak dia, ustaz yang duk mengajak, Ustaz Rohia yang mengajak Mak Tafiz saya tu, mak dia, keluarga dia semua duk berada di camp sana, tuan-tuan. Dia kirimkan barang, dia bagi nombor telefon, kita boleh contact. Mereka, keluarga dia tunggu di tepi jalan, tuan-tuan, bawa masuk pergi camp. Tu saya pergi. Yang tu saya masuk, saya masuk dalam khemah tu. Kan, tengok Allah susahnya, kan. Saya suruh bercakap sikit, ambil video tu, menangis mak tu, tuan-tuan, anak-anak apa dia, adik kakak dia semua, kan. Dia ada di sini 7 tahun dah, tak boleh balik, tuan-tuan, kan. Pasport pun tak ada, ada kad UN je yang dikeluarkan oleh apa dia, PBB, United Nations, kan, tu je. Kita buat kenduri, tuan-tuan, kebetulan ada semangat-semangat orang ramai bagi, kan, di camp yang pernah kita bangunkan masa pergi hari tu, kita bagi semangat semua untuk buat masjid, buat apa dia, tahfiz, sekolah untuk budak-budak mengapai ni, tuan-tuan, di tepi masjid tu depa dah buat. Jadi di situ, tuan-tuan, kita buat kenduri sikit, beli seekor lembu. Seekor lembu besar, lembu tu, tuan-tuan, saya kira kalau di sini 7,000 ada. Di sana agak murah lah, di Bangladesh tu dalam 5,000 lebih. Kita beli, tuan-tuan, seekor lembu yang kita nak buat kenduri, sekitar dalam 800 orang boleh makan.
Nampak semua mampus. Total 1 juta, 1 ekor lembu tak cukup. Kan? Satu ekor lembu tak cukup. Ini kita pilih. Pilih tempat yang pernah kita sampai. Dan ada masjid yang kita buat, tuan-tuan. Masjid pun tak besar mana. Tapi mereka buat Jumaat di situ. Tempat mereka berhimpun untuk solat berjamaah setiap waktu. Dan solat Jumaat seminggu sekali. Masjid saya kira, tuan-tuan, tiang pun dengan batang buluh je. Batang buluh je. Lebih kurang dalam 30 kali. Apa dia 40 kaki begitu je. Tu pun masuk selapis, habis semayang, keluar, lain pula masuk. Nak semayang, alhamdulillah kita buat, tuan-tuan, sumbangan-sumbangan orang ramai yang beri. Dengan sumbangan itu membolehkan kita buat masjid tu lepas semayang, tuan-tuan. Pahala senantiasa dapat lah, insyaAllah. Tak rugi, tuan-tuan. Lepas tu sebelah tu buat sekolah, budak-budak mengapai Quran semua. Kita buat kenuri. Pagi tu semelih tengok lembu, lepas semelih lah. Kan? Kami pergi pun tengok dah lapah pun semua dah. Masak nasi pun semua, naik nasi kawah semua. Yang saya tengok dan saya sebut ni, tuan-tuan, masa nak makan tu, masa tengah hari, lepas kita pergi dah 2-3 camp semua, bagi bantuan pun semua, tuan-tuan, patah balik kan, nasi semua dah ni kan, masa kanak-kanak tu pakat berbaris, tuan-tuan, pakat tunggu nak makan, daripada sembelih lembu, daripada pagi dah tunggu, tuan-tuan, kan, sampai ke tengah hari siap masuk semua nak makan. Budak-budak ni, tuan-tuan, ramai mari kan, masuk dulu satu grup kan, makan, habis makan keluar grup lain pula, yang belum makan masuk pula. Masa kanak-kanak ni diberi makan, tuan-tuan, saya duduk perhati, saya tengok depa masuk biasalah, tak pakai kasut pun ada, yang tak ada seluar pun ada, budak lelaki ni kan, masuk begitu. Kita kena ambil ayat basuh tangan, bagi budak-budak ni basuh tangan kan, basuh tangan, tuan-tuan, kan, tangan je ni duduk pegang tanah pun semua kan. Baru 10 orang tengok ayat dalam timur, tuan-tuan, tu dia macam ayat hujan turun tu. Yang di bawah bukit tu, yang seluk tu kan, basuh tangan tak apa kan, basuh tangan semua, kami ada dalam tu, duduk hati tengok pun semua, ambil video pun. Lepas tu masa makan, suruh baca doa semua, pakat baca doa angkat tangan budak-budak ni, tuan-tuan, duduk cangkung gitu lah, cangkung makan. Saya perhati makan, tuan-tuan, oleh kerana mungkin makanan tu agak special lah untuk mereka. Daging pun mungkin dah lama, agak lama mereka tak pernah mengecapi nikmat makan daging ni, tuan-tuan. Dia pun makan. Saya perhati budak ni, hak umur 3 tahun, umur 4 tahun, dia makan, tuan, kalau ada nasi jatuh, tuan-tuan, daripada pinggan dia jatuh ke tanah apa, duduk lantai pun tanah, tuan-tuan, dalam sekolah tu, dalam mahat tu. Ya, kalau jatuh, tuan-tuan, dia ambil balik nasi tu, bubuh dalam mulut dia. Anak kita tak ada. Kan? Kita sendiri pun tak ada. Saya perhati tengok, tuan-tuan, dia tak tinggal walaupun sebiji nasi. Tak pernah lagi saya tengok depa makan sungguh-sungguh, tuan-tuan, habis dia lap, dia ambil apa dia dengan jari dia, tuan-tuan, makan, kemudian last sekali pinggan plastik tu dia jilat. Oh, mak Allahu akbar, saya tengok budak-budak ni. Kan? Budak-budak habis, tuan-tuan, keluar masuk oleh serupa. Kami nak makan pula, tuan-tuan, oleh kerana kita ni tetamu, depa sangat-sangat menghormati. Layan special punya. Kan? Tolong hidang makan pun semua, kan? 7 orang ni dengan 3 orang sahabat Brunei, tuan-tuan, kita nak makan. Bila kita makan, tuan-tuan, mereka layan sungguh. Mula-mula buat mai air basuh tangan, kita tak apalah boleh basuh di luar, kan? Tak apa, tak apa, duduk-duduk, kan? Bagi kita basuh tangan. Lepas tu bawa mai pinggan, kan? Pinggan plastik tu. Lepas tu bubur nasi, bubur lauk semua kita makan. Tak ada habis lagi, dia tambah nasi lagi, tambah lauk lagi. Pening saya, kan? Kita bukan jenis makan banyak, bukan kaki makan, mulut je makan. Saya duduk tahan, kita tak payah, tak payah. Tapi mereka bubuh, tuan-tuan. Kita ni Malaysia, 3 sahabat Brunei. Daging-daging ni, tuan-tuan, kalau yang lemak-lemak tu pakai tolak ke tepi. Kita tolak ke tepi. Lemak ke daging agak keras sikit, tolak ke tepi. Tak makan. Yang saya tersentuh, tuan-tuan, bila kita tak makan, sebahagian daripada kita tu, lebihan-lebihan kita tu, hak kita tak makan, selesai semua kita basuh tangan, dia ambil pinggan kita, tuan-tuan, bawa pergi belakang. Bawa pergi belakang tu, Allah, bukan ada dinding apa pun, dengan batang buluh je kita boleh tengok tu. Dia pergi belakang, tuan-tuan, dia tak buang nasi kita, dia ambil balik, tuan-tuan, dia pun makan. Itu yang saya sebut. Allah, lebihan kita dia pun makan, dia pun tak buang. Maknanya, ish, tu rasa nikmat semua kalau buat kenuri macam tu, tuan-tuan, kita buat kenuri je, separuh nasi habis, separuh tu dia buang. Lauk-lauk pun buang gitu. Kalau rumah kenuri rumah kita, tuan-tuan, makan sikit-sikit je, tinggal. Ish, saya kata, ya Allah, nikmat sungguh. Beruntung sungguh kalau buat kenuri sini. Kan? Tulang saya tak pasti, dia pun rebus makan, tak makan, tak tahu. Tapi daging semua, kan? Lemak-lemak pun habis makan. Oh, saya tersentuh sungguh. Tengok, Allah Akbar. Kami balik, tuan-tuan, baru ni. Balik 20 hari bulan. 21 hari bulan,
gajah liar masuk ke kem tarian depa. Sahabat sana hantar video. Seekor gajah besar tuan-tuan. Masuk tuan-tuan, dia sesat apa semua, depa dok riuh apa semua ni, dia naik minyak juga tuan-tuan, gajah naik minyak. Harap minggu ni minyak tak naiklah. Jadi tuan-tuan, dia pi runtuh khaimah sebahagian, ada yang duduk dalam khaimah pun dipijak tuan-tuan, 3 orang mati. Allahuakbar. Dah jatuh ditimpa tangga pula, kena tik pula tuan-tuan. Kan? Gajah mengamuk, gajah liar. Di bukit-bukit yang berdekatan tu masuk. Kan? Depa kata Allahuakbar. Saya tengok video semua tu, kan? Dan ada yang apa hak meninggal tu yang dipijak gajah mungkin tu, diusum untuk dikebumi tuan-tuan. Allahuakbar. Musibah. Tak apalah. Yang saya nak cerita tuan-tuan, sampai tahap tu. Sampai tahap tu tak ada lah nak berdengki tuan-tuan. Kan? Tak ada. Kita ni boleh kena banyak nikmat sangat tu yang berdengki kuat. Berdengki kuat. Orang kata kalau tak berdengki bukan Melayu. Kan? Bukan Melayu. Harap kita tak berdengki insya-Allah. Sebab kita bukan Melayu. Keturunan Nabi juga, Nabi Adam alaihissalam insya-Allah. Baik. Yang keempat tadi apa dia? At-ta'ajub. Maka itulah yang dihikayatkan oleh Allah Taala ketika mana Allah Taala utuskan rasul orang biasa. Orang yang ada kepentingan ataupun orang yang ada sifat, dia heran kat diri dia, dia rasa diri dia lebih mulia, diri dia lebih hebat tuan-tuan, maka dia tanya. Allah rakam dalam Al-Quran, iz qalu ma antum illa basyarum misluna, artinya kerana mengata mereka yang kufar, mengata ni mana sebutlah, mereka yang kufar itu bagi nabi yang mursal, ini bagi nabi yang diutuskan oleh Allah, tiadakah kamu wahai nabi, tiadakah kamu melainkan manusia seumpama kami itu jua, seumpama kami ini jua, apa itu ini jua. Jadi mereka nak perlecehkan, perhinakan. Maka adalah sifat hasad untuk apa dia? Untuk memastikan nikmat yang Allah Taala beri kepada nabi itu dihilangkan. Dan sebab inilah maka sangat banyak orang yang dengki akan anbiya. Sebab itulah tuan-tuan, sangat banyak manusia-manusia yang dengki, yang tak suka dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah, termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua pembeng Quraisy tuan-tuan dengki dan tak suka, bahkan mereka marah dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Baik, kita berhenti. Dan sebab yang kelima itu, iaitu al-khauf min fawatil maqasid. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rabbana zidna 'ilma, Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.